Cuacanya mendung, Lur. Nah. Tapi enggak hujan hari ini, Lur. Karena hujannya udah kemarin sama semalam. Oke. Kita ambil posisi dulu, Lur, sambil kita berbincang-bincang nantinya. Oke, Lur, posisi yang pas. Kamu ngerokok dulu, Lur. Rokok dulu. Habis nyadap, Lur. Capek, Lur, habis nyadap jadi agak santai dulu lah, Lur, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur petani karet di Indonesia maupun di luar negeri, ya, sahabat-sahabat juga di Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, India, Bangladesh. Oke, salam sukses selalu untuk sedulur semua, ya. Mudah-mudahan harga karet semakin membaik, tapi kabar baiknya tahun 2023 ini harga karet mulai mengalami kenaikan, ya, Lur, ya. Mudah-mudahan naik terus dan petani karet tambah makmur, sejahtera, amin ya rabbal alamin. Oke. Tolong bantu supportnya, ya, Lur, ya, channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Subscribe itu gratis, Lur. Nah, dan aktifkan loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Oke, kali ini tidak panjang kali lebar, ya, tidak mulu-mulu, langsung aja tema kali ini saya ngonten mengenai rumus menyadap karet, Lur. Mungkin bagi pemula belum tahu, ya, kalau yang bagi yang sudah expert, ya, sudah mahir itu sudah tahu cara rumusnya. Rumus menyadap karet itu seperti S1D2. Nah, S1D2 itu sarjana, ya, S1 dan D2 diploma. Apa sih, ya, S1D2 itu? Nah, di sini akan saya terangkan, Lur. Sabar, Lur, sambil ngerokok juga, nyantai aja. Saya terangkan, S1 itu sadap, ya, sekali sadap. S1 sadap sekali. Nah, D2 diamkan 2 hari. Nah, jadi istilahnya sadap sekali, diamkan 2 hari, baru sadap lagi. Itu insya Allah, ya, Lur, ya, getahnya itu akan deras dibandingkan dengan menyadap tiap hari, Lur. Nah, mungkin itu saja, Lur, ya. Semoga bisa bermanfaat bagi sedulur semuanya. Mari doakan sama-sama, kita, Lur, doa harga karet semakin naik, petani karet semakin sukses dan makmur, Lur. Amin ya rabbal alamin. Salam dari Oku Timur, Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.